Selamat sore teman-teman, ini kita lagi-lagi Honda CR-V ini yang kemarin sudah pasang MP73 di bagian bawah. Dia ingin, aku ingin dibikin terang lagi, tapi modelnya sleeper. Ini kita pasang mini proji, yang dua mata kita taruh di sini. Kita taruh di sini mini projinya, dan mini projinya ini kita taruh antara tangan-tangannya apa? Nah, headlamp sama fog lamp ya teman-teman. Tapi yang bagian bawah ini warnanya kemarin nyalanya lobinya kuning, headbeamnya putih. Tapi yang bagian atas ini remel mobilnya ingin dibikin apa? Putih-putih. Ya, putih-putih ya teman-teman. Dan ini kita pasang yang atas modelnya sleeper tidak kelihatan, tapi yang bawah pemilik mobilnya ingin dipotong grillnya, kita taruh dibikin seperti itu ya teman-teman. Dan ini coba kita tunjukkan untuk nyalanya seperti ini. Ini fog lamp dahulu. Fog lamp, ini headlamp. Lalu ini mini projinya bisa sendiri-sendiri ya teman-teman. Ini mini projinya. Ini mini projinya. Ini lobinya putih, headbeamnya kuning, tapi saat di headbeam ini berubah jadi putih. Dan ini saat ditembak lampu jauh, dia bisa langsung tembak lampu jauh. Mantap ya teman-teman. Oke, teman-teman, ini kita tunjukkan sinarnya di papan. Oke, kita tunjukkan yuk fog lamp dahulu. Ini teman-teman, fog lampnya seperti ini, tipis sekali, tidak kelihatan. Dan yuk headlamp, headlampnya seperti ini. Ini RHD. Dan yuk mini proji. Mini projinya, ini ya teman-teman, mini projinya yang kuning itu di bagian bawah, yang ini di atas, serta saya mengulang headlampnya bisa leveling, coba diturun ke. Ini ya teman-teman, ini di sini bisa turun. Yuk naikkan. Tuh, teman-teman bisa naik. Seperti itu normalnya. Ini ya teman-teman, jadi sinarnya padat, lengkap, dan yo tembak lampu jauh. Ya, saat lampu jauh, ini lobbynya mini projinya yang tiga mata masih ada. Ini headbeamnya yang mini proji yang tiga mata sama yang dua mata putih-putih ya teman-teman. Dan juga headlampnya hilang total. Lobbym, headbeam, tembak cepat. Ya, saat ditembak lampu jauh itu tanpa ada delay-nya. Oke, teman-teman, ini di Honda CR-V Turbo. Jadi sudah lengkap sinarnya. Kita pasang bagian bawah dengan atas itu seperti itu, sleeper tidak kelihatan tapi sinarnya bisa mantap ya temennya. Oke teman, jika Anda mempunyai Honda CR-V Turbo, ingin upgrade jadi tim no gelap-gelap seperti ini, kami siap kerjakan, kami siap bikin mobil Anda jadi terang, padat, fokus, pasti tembus hujan karena ada sinar kuningnya, dan jadi tim no gelap-gelap yang menyegarkan, semakin siap buat dunia terang ya teman-teman. Oke teman, ini ada WA kami di bawah ini, ada alamat kami di bawah ini. Sekali lagi kami tunggu membuat mobil Anda saat ini musim hujan cocok sekali karena ada sinar kuningnya ya teman-teman. Oke teman, jika Anda menyukai video ini jangan lupa follow Instagram kami, follow Twitter kami di Cagita Dua Variasi, dan subscribe channel YouTube kami di Cagita Dua Variasi Solo, karena kami akan menanyakan semua full pengerjaan yang ada di workshop kami lewat media sosial kami ya teman-teman. Oke teman, sampai jumpa lagi di video konten yang selanjutnya. Bye-bye.